Assalamualaikum. Kali ini saya punya stroller Space Baby, ini tipe yang dorongan depan belakang ya. Kali ini saya akan mereview stroller ini dan cara buka tutupnya. Ini buka tutupnya cukup gampang ya. Buat bukanya di sini ada merah seperti ini. Langsung aja kita buka. Nah, ini. Nah, buat bukanya langsung aja ini. Kalau udah terbuka kuncinya, nah langsung seperti ini sampai klik ya. Nah, udah bunyi klik. Ini cukup ramping ya, enak kalau dibawa jalan-jalan, dia cukup ramping. Di sini ada buat pindah dorongannya nih, kanan kiri ditekan ke atas. Nah, ini buat pindah ke dorongan depan, dikuncikan ke sini. Nah, oke. Ini buat selonjornya ya. Nih, buat selonjornya. Nanti kalau anaknya sudah besar, kakinya di bawah sini. Di sini ada seperti ini. Jadi ditekan kanan kiri, ditarik ke depan. Nah, ini ditarik ke depan. Nah, diturunkan ke bawah. Ini posisinya juga bisa dibuat duduk tidur rebah ya. Di sini ini tali buat pindah, tinggal ditekan ke sini buat narik posisinya. Nah, seperti ini. Cukup bagus ya. Jadi ada tirai nyamuknya juga. Double alas ya. Di sini juga ada alas atasnya. Ada tempat minum, tempat makan ini bisa diambil. Jadi ini buat ambilnya tempat makannya. Nah, ini tinggal tekan sini ya. Nah, untuk menutupnya, ini balikin dulu pegangannya. Nah, ini buat dorongan belakang. Untuk nutupnya, kita balikin posisi ke duduk dulu. Jadi tinggal ditarik talinya. Nih. Ini tarik talinya ini buat pindah posisi duduk. Nah, sudah seperti ini. Nah, untuk kuncian buat nutup, di sini ada tuas kecil seperti ini. Nah, ini ditekan dulu ke atas, baru merah kanan kiri ditarik ke atas. Nah, ini nanti nutup. Nah, seperti ini ya. Oke. Langsung kuncikan merah. Oke. Cukup simpel ya. Gampang buka tutupnya dan praktis. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.